Terus mulai sontong kau yang dibuat. Kamu mau sontong dari tadi, Pak? Let's go. Bapak, kapan kapsi ini highlight, wama laiwe. Jadi air keluar dari kita, hidup kita, hidup dan air. Pak, mau kemana? Jadi, teman-teman, kita akan menuju ke Banda dengan kapal pangeranmu bersama makhluk-makhluk ini. Woi, berapa jam nih? Jam kelas ekonomi, lantai 2, edek 2. Ekonomi miskin. Miskin. Iya. Yeah. Apa kelas apa? Kelas 1 Sandisk Extra Extreme Pro 32 GB. SDHC. SDHC kelas kelas 10. Oke, jadi sekarang sudah sampai di Banda Nera. Berangkat dari Ambon tadi malam. Kemarin malam kah? Jam 1. Dan sekarang sekitar jam 3. 3, setengah 4 lah malam sampai di Banda. Ada boleh sana boleh. Mantap. Kita mau makan dulu kuras. Campur sa. Mama campur sa. Ikan. Jadi satu ini 5.000, 10.000. Kurasnya 5.000. Guys, santai. Oke, jadi selama beberapa hari ke depan kita akan tinggal di sini. Di dive center-nya Nera. Kita akan tinggal di sini. Iya, sama Om Mena. Oke. Okay? Mena akan dan minggu di sini. Jadi terima kasih Om Sesa. Guys, lihat guys. Festival of people di sini. Oke, jadi ketemu ada di Nera, di pelabuhan di Nera. Mau cari kapal menuju benda besar di Lontor. Dan ketemu lihat durian paling banyak dari Walang. Oke. Jangan sudah ayo. Jadi ketemu ke Lontor naik kapal pribadi. Yang mana nih? Yang tengah. Yang tengah apa yang di bawah? Tengah. Mulai sontong kau yang dibuat. Kamu mau sontong dari tadi malam. Jadi sekarang kita di Lontor guys. Banda besar. Atau di perkebunan pala. Jadi nanti di perkebunan pala. Itu makan pala ya? Ada banyak pala. Jadi sampai jumpa sih untuk waktu. Hah? Sampai apa? Jumpa. Kita lagi desa Lontor. Tuh harus bicara pelan-pelan sekali. Kamera mati. Vernew Inar. Salah bapak, kapan kapsi ini highlight wama laiwe. Hahaha.
Jadi teman-teman, kita berada di Lontor, di perkebunan pala punyanya Bapak Man. Nanti kita akan mau ngambil beberapa shoot beliau memetik pala, terus memprosesnya sebelum dibuang ke pasar. So, jadi kalau penasaran bagaimana proses membuat pala itu untuk siap untuk dilempar ke pasar, nanti ya videonya menyusul, dokumenternya. See you in the wild. Halo guys, ini pertama kalinya kita ke Pulau Lontor, makanya harus banyak dokumentasi pala, karena buah pala ini tidak ada di Tanimbar guys. Gak ada di Tanimbar, apa saja? Pohon kelapa, kobra-kobra, lola, taripang, agar-agar sekarang lagi musim. Buah lautan ya, agar-agar lagi musim, rumput laut. Perkenalkan, beta pun nama Soleman. Beta petani pala. Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali. Jadi panen besar 2 kali, panen kecil 1 kali ketong bilang cuci pohon. Nah, setelah ketong panen itu, kalau panen full ketong naik sampai sekitar 1 minggu, 6 hari sampai 1 minggu. Kalau di banda ketong bikin, kalau beta sendiri pribadi ketong bikin kayak kalau orang masyarakat sini pakai untuk masak apa kayak sup sayur apa. Nah, cuma beta pribadi sendiri ketong bikin kopi minuman lokal. Nah, cuma jadi kalau di sini manisan sirup dan kopi ada dorang masak kayak sejenis kayak minyak pala. Itu tapi proses penyulingannya seperti orang masak sopi, minuman sopi, tapi mahal minyak itu. Dia satu cc sekitar 1 juta lebih. Jadi kita baru balik dari Lontor dan kita mau balik ke Nera pakai pokok. See you in the Nera. Tahu kata sentau ada di mana? Pokoknya kata ada di atas jembatan yang di bawahnya itu air. Jadi air itu alam itu indah, dan indah air basah, air keluar mata hidup. Jadi air keluar dari kita, hidup dan air Pemake.